semuanya, kembali lagi bersama aku. Video kali ini aku mau meracuni kalian dengan produk lip care. Ini lip care dari brand Hanasui, namanya adalah Lip Sleeping Serum. Di sini tuh dia punya kandungan-kandungan yang bagus-bagus banget. Jadi dia ada kandungan strawberry dan juga honey, dan juga sudah dilengkapi dengan kandungan macadamia seed oil, ada vitamin E-nya juga, dan ada beta-glucan-nya juga. Si Hanasui ini setahu aku bukan cuma ngeluarin skincare, lip care, tapi dia juga ada makeup-nya, karena aku udah sempat bahas lip produknya mereka. Nah, jadi Hanasui ini solusi untuk mencerahkan bibir, ya, mencerahkan kulit bibir yang gelap, terus mengatasi bibir yang kering dan juga pecah-pecah, terus bikin bibir itu halus. Di bagian belakang kemasan luarnya ini ada keterangan dari produknya. Jadi dia bilang kalau serum untuk bibir yang melembabkan ini adalah serum yang ringan, tidak meninggalkan bekas saat dipakai, dengan ekstrak stroberi yang bukan hanya menenangkan tetapi juga mencerahkan warna bibir, mengandung madu yang melembabkan agar bibir lebih halus dan juga kenyal semalaman, mengandung macadamia nut butter dan juga vitamin E merawat bibir kering dan juga pecah-pecah. Itu keterangan dari produknya. Cara pakainya, oleskan secukupnya pada bibir di malam hari, biarkan semalaman sampai pagi, bersihkan dengan lembut di pagi hari, gunakan setiap hari untuk bibir yang lebih cerah, halus dan juga kenyal. Oke, itu keterangan dari si produknya Hanasui. Aku mau bahas mulai dari kemasannya. Ini warnanya pink, bentukannya tuh lucu kayak gini. Ukurannya 12 gram, di bagian belakangnya juga sudah ada label halal, juga tanggal expired date-nya. Jadi udah cukup lengkap untuk sebuah lip produk. Nah, dia ini aku pakainya di saat aku mau tidur di malam hari terus sampai pagi baru aku bersihin. Nah, cara aku bersihinnya nggak aku cuci pakai air, tapi aku lebih yang kayak ambil kapas terus aku pakai toner baru aku bersihin. Lebih yang kayak gitu karena aku nggak mau ribet-ribet basahin bibir gitu kan. Kalau misalnya lagi males basahin bibir. Nah, yang aku rasain pas abis aku bersihin itu yang paling kerasa dan paling terlihat itu dia efek mencerahkan bibirnya. Jadi dia itu efek mencerahkan bibirnya dapat banget di aku. Jadi bener-bener kayak warna bibirnya tetap, ya, masih kan aku ini punya warna bibir yang lumayan gelap. Nah, itu warnanya tetap, ya, bibirnya tetap warnanya kayak yang dulu gitu. Cuma ini versi yang terbaiknya dan juga versi yang lebih cerahnya gitu bibir aku, dan versi lebih bagusnya. Terus selain dia mencerahkan, dia juga melembabkan bibir. Bibir aku jadi lembab banget, terus halus banget, kulit-kulit mati gak ada sama sekali, halus banget kulit bibir aku tuh. Aku suka banget di saat aku bangun tidur setelah aku pakai lip sleeping serum ini. Dia ada wanginya, wanginya enak banget kalau menurutku. Jadi wanginya tuh mirip sama strawberry yang kayak di permen-permen, cuma ini versi yang lebih santainya gitu wanginya. Jadi masih enak gitu, bukan yang enak banget. Terus dia teksturnya, aku mau kasih kalian warna putih. Untuk teksturnya dia termasuk lip sleeping serum yang thick, tapi walaupun dia thick, dia berat, tidak berat sama sekali. Dia enak banget dipakainya. Menurutku dia ini bekerjanya bener-bener maksimal banget pas di malam hari. Jadi bukan tipe yang ya udah cuma stay di atas aja, bukan yang kayak gitu. Dia kayak nyerap ke dalam lapisan bibir, jadi membantu banget buat kalian-kalian yang punya bibirnya kering terus pecah-pecah. Ini tuh ngebantu banget gitu. Jadi aku saranin kalian harus coba lip serum ini. Harganya juga murah, kayak 20 ribuan, aku lupa detailnya berapa. Kalian bisa cek di Shopee karena aku dapetinnya di sana. Selain dia melembabkan juga di bibirku, dia memperbaiki tekstur bibirku. Jadi aku ini punya bibir yang gampang kering kan, karena juga jarang minum gitu, jadi gampang kering. Itu mempermudah aku banget kalau misalnya aku lagi jarang minum terus bibirnya kering, aku pakai ini. Nah, akhir-akhir ini tuh aku lagi suka banget nyobain berbagai lip produk, mulai dari yang matte, terus yang glossy, yang satin, pokoknya yang finishnya macam-macam lah ya. Dan juga formulasinya beda-beda, ada yang kering di bibir, ada yang bikin bibir makin nggak enak, kering kerontang gitu kan. Jadi itu memberikan efek ke bibirku yang kurang bagus gitu, jadinya bibirku makin kering, makin menggelap. Nah, solusinya aku pakai lip serum dari Hanasui ini tuh ngebantu aku banget. Makanya aku bisa bilang kalau ini tuh produk racun buat kalian yang punya bibir kering. Ini mampu banget mengatasi dan juga menemani hari-hari kalian untuk
membantu merawat bibir kering kalian, bibir gelap kalian. Kalau misalnya kalian mendadak nih pengen pakai lip produk yang finish akhirnya matte gitu kan, ya aku saranin sejam sebelum kalian mau pakai lip produk yang matte, pakai dulu lip serum ini. Kenapa? Dia ngebantu banget bikin hasil lip produk yang akan kalian pakai nanti tuh jadi lebih halus, jadi lebih bagus, jadi lebih tahan lama, terus bibirnya lebih terjaga kelembapannya. Makanya aku lebih nyaranin kalian pakai lip serum dulu, baru bisa kalian pakai lip balm juga kalau misalnya kalian gak keberatan gitu kan, supaya lebih ekstra lembab, ngebantu banget. Tips-tips kayak gitu tuh gitu kalau menurutku. Karena ada yang nanya nih, seberapa pentingnya sih pakai lip serum? Jadi aku itu tipe-tipe orang yang kalau udah suka sama sesuatu produk gitu ya, aku pakai terus. Habisnya kalau misal aku mau tidur, aku selalu banget pakai lip balm. Kenapa? Karena bibir aku tuh gak bisa gitu, gak ada kelembapan di atas bibir, jadi aku pakai lip balm. Nah, karena aku udah nyobain produknya Nasui, jadi setiap mau tidur aku udah gak pakai lip balm lagi, karena ini udah the best banget buat ngebantu dan juga melembabkan bibir aku di malam hari. Jadi aku udah gak pakai lip balm kalau mau tidur. Tapi kalau misalnya kayak siang hari gitu ya, pas kayak abis mandi mau skincare, ya aku tetap masih pakai lip balm. Ya ada SPF-nya supaya tidak ngeflek bibirnya gitu. Kesimpulannya adalah aku selalu bikin kesimpulan di setiap review aku. Kesimpulannya aku suka banget sama lip produk dari si Hanasui Lip Sleeping Serum ini. Jadi buat temen-temen kalau misalnya kalian lagi bingung nih nyari lip sleeping serum apa sih yang bagus, yang enak dipakainya, yang gak risih, yang gak berat, aku saranin kalian harus banget nyoba ini. Karena menurutku ini bagus banget. Sejauh ini aku bisa bilang ini bagus banget. Gak tahu kalau besok-besok aku udah nyobain produk yang lain gitu, siapa tahu aku berubah lagi kan reviewnya. Tapi sejauh ini aku masih bisa bilang ini bagus banget. Dilihat dari harganya juga dia cocok banget di aku, dari formulasi dan juga teksturnya juga cocok di aku suka banget. Pokoknya kalian harus coba. Oke, jadi kita akhiri saja videonya. Semoga videonya ini bisa memberikan informasi buat kalian dan juga bisa menginspirasi kalian. Aku ucapin terima kasih banyak sudah menonton dan sudah mengikuti aku sampai saat ini. Bye guys. Dah, sampai ketemu di video selanjutnya.